main gitar malam ini. Sekali lagi teman-teman tepuk tangan buat Dewa Tara Ausa dan Fajar Nugroho. Wah, ada Sinan juga, ada Kuat. Sambut dulu Demas teman-teman. Demas akan speech 1 jam dulu sebelum mulai. Demas. Demas dan Fajar. Di sini dulu Demas dan Fajar. Kita sambut teman-teman. Jadi sebenarnya ide malam ini Uber Drummer itu biasanya Uber Drummer itu drummer doang. Mungkin di sini ada yang berapa kali udah datang, lebih dari 2 kali. Thank you so much SAE for giving us the opportunity to be in this place. Yeah. Terus kenapa tiba-tiba di pairing drama Mebas? Ada yang putih paling pojok di belakang itu Mr. Tom. He's giving us ideas about kenapa sih lo kalau klinik drum tuh selalu drummer doang. I think you should give musicians perspective kalau bassist sama drummer tuh main jadi satu, karena kan lo nggak mungkin lo solo drum terus lo bisa berkarir. Lo harus ada tandemannya lah. Nah terus Fajar kita kontak, alhamdulillah bersedia, dan Demas cocok banget main sama Fajar. Terjadilah malam ini. Soalnya lu tuh udah main sama Mas Fajar udah berapa tahun? Dari tahun berapa? Wah gila, lupa lagi. 2010 ada kan ya? 2010 13 tahun teman-teman, tepuk tangan dulu udah berapa tahun? Kamu dulu dong teman-teman dong. Selamat malam semuanya, wah gila mah. Wah banyak yang datang ya? Banyak dong. Gue udah lama nggak deg-degan mau main ini lumayan deg-degan banget sih. Deg-degan karena istri lo yuk. Hai sayang. Au! Hai sayang. Ini mudah-mudahan yang nanya nanti nggak bisa apa, nggak cuma nanya ke gue doang, bisa nanya ke Fajar. Yes. Intinya sih ini acara Uber Drummer ya, di sini Uber Drummer. Saya disuruh nemenin Demas hari ini. Fokusnya ada di drummer. Tepung bola. Pokoknya enjoy aja, kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Demas. Terus kalau ada yang di luar konsep materi mau ditanyakan silakan. Boleh. Selama kita bisa bantu. Boleh. Ya. Pokoknya santai aja ya, pokoknya mau nanya mau apa, mau main bareng nanti. Ini enggak boleh ngemil ya di sini. Enggak boleh sambil ngemil nih. Gua juga bingung, kata Fajar tuh boleh, kata Bowie katanya boleh sambil ngemil sambil main bass. Tapi ini kan kelas ya. Sebenarnya enggak boleh sih. Enggak boleh sambil ngemil ya. Apa. Itu dia. Oke, ini lo akan bawain lagu apa? Yang pertama nih. Sebenarnya enggak ada setlist ya, apa dulu ya? Apa dulu enggak tahu ya. Oke, sambil mungkin siap-siap dulu kali ya. Siap-siap dulu. Teman-teman, dan kita juga jual merchandise baru. Ini merchandise Uber Drummer. Merchandise kalau di mall lo biar bilang, ih gila dia drummer ternyata lo bro. Iya. Drummer tuh selalu jadi idola di mana-mana soalnya. Contohnya pakai jilbab ini ada Alsa itu benar-benar support Uber Drummer dari awal sampai kemarin dia ngisi di Bener Kopi. Iya, benar sekali. Buset itu rame banget, tapi sorry Sa yang apa? ngoperate. Jadi ada cerita pas ngoperate partitur Alsa PDF enggak muncul-muncul ya. Iya, padahal lagi nerangin tentang orkestrasi. Bahkan sampai bos jarumnya yang operate juga enggak ngalah. Itu gue juga bingung kenapa ya? Iya. Tahu angker kali itu. Angker emang ya. Ya jadi pokoknya malam ini kenapa ada dua, tadi gue juga ada basis tuh di belakang. Tapi kalau misalnya mau nanya-nanya, mau main, mau coba langsung aja, terutama drummer sih. Karena ternyata basis belum banyak yang daftar. Kalau misalnya drummer pengen tahu, main gue udah enak belum sih, langsung aja, karena ada Bapak dosen Fajar yang ngajar di salah satu mahasiswa universitas paling mahal di Indonesia. Yes. Dan baru-baru ini dia jadi back vocalnya Rosa. Oh iya, the singing bassist. Terlalu cinta bassist ini. Udah mulai terkenal sebagai penyanyi, lama-lama ya, Bu? Ya, soalnya kan kenapa kita ambil Fajar, soalnya dia main range luas dari pop sampai metal, which is to Isyana kan ya, musik. Terus dia main klasik juga, solo albumnya, terus dia juga main hip-hop. Jadi maksud gue tuh, wedding, acara 17-an juga. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu main lo tuh udah apa namanya udah oke atau belum, fine tune-nya di sini lo bisa fine tune, lo bisa nyoba pakai drum ini, terus lo bisa nanti di kasih masukan analisanya Fajar, menurut dia tuh kurangnya apa sih, karena dia emang capable di bidang itu, dia dosen, betul gitu. Dan di sini ada Demas Tarawangsa yang kalian tahu pasti, bagi kalian bingung apa sih itu ohmmeter, gimana sih hitungan 7/4, 11/8, ini master yang nomor 1, nggak pernah miss, nggak pernah lewat satunya. Bisa gitu ya?
dia miss juga. Gimana tuh? Padahal dia enggak kurang merendah, kurang merendah emang. Emang di sini ya, pada humble-humble semua. Iya. Dan di sini lu mau bawain berapa lagu, Dem? 4. Bawain 4 lagu untuk teman-teman spesial untuk malam ini, bawain 4 lagu. Yes. Dan lagu pertama akan bawain lagu apa, Dem? Kita start dari yang santai dulu kali ya. Yeah. Oke, ini santainya versi Demas. Jadi jangan panik pas bunyi. Oke. Jangan panik pas bunyi. Oke. Oke. Teman-teman, sekali lagi tepuk tangan buat Demas Sarawangsa dan Fajar Adinugroho.
sebetulnya kalau menurut gua, sebetulnya kan main musik kita sama seperti ngobrol sama orang ya, jadi kita saling mendengar, saling merespons. Tapi gimana kita mau respons kalau kita nggak bisa ngedengar bahasanya? Jadi kita ngobrol sama orang kalau beda bahasa kan juga bingung. Jadi kita juga gimana caranya supaya ngerti bahasanya si misalnya pemain bass, nggak hanya pemain bass, pemain gitar, pemain piano. Masing-masing mereka punya bahasa bahasa musiknya masing-masing gitu. Jadi jenguk mas kosong. Jadi sebetulnya itu kita makin sering main sama orang, kita makin sering dengar mereka main, makin sering main sama beberapa orang juga ngerti bahasanya masing-masing gitu. Dan setiap gua main, gua mendengar bahasanya Fajar. Fajar main apa? Apakah gua perlu merespons apa yang dia mainin? Apakah gua perlu nge-hold untuk dia bisa berbicara melalui instrumennya? Sebenarnya lebih garis besarnya itu sih sebetulnya. Oh, oke. Jelas nggak sih gue ngomong? Ini call and response maksud lo? Iya, cuman nggak melulu. Kalau menurut gue nggak melulu harus apa jawaban tuh menurut gue nggak melulu, karena ada juga kalanya dimana ya udah bassnya emang harus ngisi aja. Cuman drumnya kalau misalnya ngisi tuh jadi penuh banget gitu misalnya. Cuman ada yang misalnya emang kok emang asik nih, itu emang dibutuhkan ya, emang harus pengalaman main bareng. Gua main sama Fajar kebetulan udah lama, jadi paham kira-kira Fajar mau ngisi gimana. Okay. Berarti ini kayak deketin pacar ya, kalau deketin cewek ya, terus full banget lu harus tahu pick up line-nya bro, kalau enggak lu gagal zonk tolang. Iya, oke. Cakep. Nah kalau dari Mas Fajar sendiri, Mas Fajar kalau misalnya ngerespon drummer tuh kayak apa sih gitu? Lo ngapa emang jadi Mas Fajar ya? Emang Mas dari SMP soalnya. Dari SMP jadi Mas Fajar. Kalau kita satu sekolah ya dia. Iya, Mas guru BK. Guru BK. Ya? Benar kata dia Mas. Jadi tergantung musiknya juga, masing-masing musik tuh ada language-nya masing-masing. Terus tergantung tipikal kita player kayak apa. Nah kalau saya kebetulan memang bukan player yang terlalu busy, jadi call by order aja sebenarnya. Tapi biasanya kayak gitu, saya ngebuildnya dari hal yang simpel dulu. Simpelnya seperti apa, terus lihat bunyi instrumen lainnya kayak apa. Terus kalaupun memang harus ngisi, saya akan cari satu tempat doang buat ngisi. Jadinya mahal, kayak gitu biasanya. Terus ngambilnya bahasa teknisnya. Di sini basis berapa orang sih? Ada basis di sini berapa orang basis? Basis 1, 2, 3, 4, 5. Oh lumayan juga. Jaket biru basis tuh. Jaket biru. Oh, oke. Okay. 5 termasuk tadi 5 orang. Jaket biru. Gokil. Oh, itu konten kreator bukan basis. Gila. Oke. Ya kayak gitu. Jadi tergantung musiknya. Terus biasanya ya itu saya selalu ngambil di hal-hal yang orang nggak ngambil. Misalnya orang biasa fill in di 4, saya ngambil di satunya. Ta 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 ting 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 ting
bahasanya gitu. Terus ada mungkin beberapa player yang lebih busy player, lebih banyak ngisinya di satu lagu, mau musik kayak apa aja tapi dia busy main. Nah lebih cocok biasanya dapat drummer yang lebih tenang, atau mereka berdua udah sklop banget jadinya bisa sama-sama berisik juga gak apa-apa. Jadi semuanya depends on. Kebetulan karena saya ngomong gini, saya bukan orang yang segala tiga ngasihkan. Cari, dengerin dulu, ya gini. Agak di luar konteks ya. Biasa kalau dengerin lagu, hari pertama saya dengerin tanpa pegang alat. Kalau mungkin harinya lebih panjang ya. Hari kedua, saya dengerin musik sambil pura-pura megang bass. Jadi kira-kira ngisinya, oke nih. Oh bagian sini chordnya ini. Yang ini jangan di, yang ini jangan dihajar ya. Kayaknya si drummer ini bakal hajar di sini. Saya cari tempat lain. Jadi ada proses analisisnya dulu. Hari ketiga baru pegang bassnya. Tapi itu kalau punya waktu panjang. Kebanyakan jobnya H-1 dan nggak ada latihan. Jadinya itu di press aja lebih cepat. Langsung mikir cepat. Nah itu biasa tergantung pengalaman juga. Mainnya kayak apa. Sound juga ngaruh. Sound drumnya misalnya Demas kayak gini. Saya dari apa ya?
dan satu instrumen ini harus bisa dapetin sound yang kira-kira bisa klop sama dia. Jadi bisa panjang sih. Nah, sound itu juga ngaruh nanti buat permainan, buat feeling kita juga ngaruh. Banyak sih faktornya, nggak bisa satu kelas ini, mungkin akan ada kelas-kelas lain di drummer-drummer lain dengan basis lain ya. Lagi, kira-kira gitu garis besar nanti, tapi kita bahas lagi gimana cara penerapannya nanti bisa kita cobain satu-satu. Jadi semuanya tergantung, kalau kata orang pemerintahan, tergantung situasi dan kondisi, benar ya? Oke. Kenapa harus kata pemerintahan sih, Bu? Nggak apa-apa, kayak gitu di TV suka situasi dan kondisi gitu-gitu. Oke, so gue pengen tahu dong, yang overplay, overkill kalau bahasa orang sekarang, sama yang pocket tuh apa sih? Dua menu contohnya. Boleh contohin gak, Dim? Boleh contohin gak? Yang pocket sama yang overkill misalnya. Oke. Basic rhythm ya, sikat. Ini gue jago nih, gue bisles nih. Kayak barusan gitu, misalnya, ini kan kita nggak latihan nih barusan. Fajar main, tapi di antara di apa ya, penyambung phrase-nya itu Fajar ada main. Nah itu pentingnya menurut gue, kita kenal sama bahasanya pemain bass. Jadi kita responsnya gimana? Kalau misal kayak barusan, gue nggak tahu kenapa feeling si Fajar bakal ada penyambung itu ada nyambung ke situnya tuh, kita bisa ngeresponsnya secara natural tuh gimana ya, itu menurut gua kenapa kita penting belajar bahasanya setiap instrumen yang ada di satu band atau gitu. Kebetulan memang Demas kan multi instrumentalis, jadi dia juga pemain bass yang bagus banget, dia tahu mesti ngapain. Nah kalau dari saya sebagai orang yang biasa aja, maksudnya karena latihan. Gini, atau saya melihat orang-orang yang prodigi kayak gini kan, dari lalu, wah ada jago. Kalau saya karena kerja keras. Jadi ngejar gini itu emang susah banget. Dan ini proses tahunan. Jadi kalau saya dulu menyimpulinnya dalam sebuah kurikulum, bikin groove-nya kayak bikin karangan aja. A, satu. Satu groove aja sama. Nanti ada A, B. Ujungnya aja yang diganti. Ada A, B, A, C. Belajar bahasa Indonesia kan dulu? Nah, mengarang A, B, A, C. Ada yang A, B, C, D. Tergantung kalian pakainya seperti apa. Nah, itu perlu dilatih. Tadi saya pakai ting, ting, A, ting, 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 ting. Berarti A, B, A, C saya pakainya. Tapi ada juga musik yang A terus, ting, 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 ada juga. Ting, ting, tergantung lagi kebutuhannya kayak apa. Kayak gitu kira-kira sih. Yang overkill, yang overplay. Jangan overplay dulu deh. Dia kan tadi based on bass drum. Sekarang yang based on enggak bass drum. Oh iya. Oke. Okay. Jadi lu tetap yang sama, gua enggak ngambil yang beda. Oh. Jadi ada prinsip baru lagi, tidak harus mengikuti bass drum. Nanti ada lagi, mungkin kalau dia mainnya bisa macet, itu diambil itunya. Jadi saling mendengarkan penting sih di situ, saling menghormati satu sama lain. Kita boleh membawa senjata dari rumah mau ngapain, tapi kalau di lapangan ternyata senjata yang gak ada yang kepake, jangan sedih. Namanya juga main musik bareng-bareng, ya, sendiri-sendiri. Itu sih. Tapi ada juga yang udah nyiapin, bodo amat main apa gue sikat.
Nah, contohnya. Nah, itu dia maksud gua. Oh iya, iya, oke, oke. Kenapa saya nggak bisa keluar banyak? Karena saya nggak gitu orangnya. Jadi ngalahinnya lagi. Butuh proses. Ya, mungkin bisa di lagu ketiga ke lagu keempat kalau terus sudah mulai agak kesal kan. Iya, ini sih terus loh. Oke, gue sikat. Ada itunya. Tapi mostly tergantung ke karakter pemain. Ini agak panjang dikit tadi bisa dihajar banyak sebenarnya, tapi ya kira-kira gitu. Jadi enggak dengerin aja sih, tapi enggak salah juga. Tapi kalau komposisi yang memang dibikin ada beberapa musik yang emang rapat banget, enggak apa-apa disikat aja. Emang butuh musiknya gitu juga enggak apa-apa disikat. Arrangement-nya juga kalau rapat sikat aja. Banyak ya, maksudnya banyak player kayak gitu juga yang rame, tiap tikungan disikat juga banyak, nggak apa-apa juga. Kebetulan kita nggak gitu. Kenapa sih nggak gitu tuh? Kenapa nggak gitu? Karena kepribadian lo aja apa karena lo tahu itu menyalahi estetika bermusik? Tergantung juga, terkadang gue juga bisa berisik juga. Jadi banyak faktor, penonton, energi penonton. Terus tiba-tiba ada dorongan dari teng pemain piano reng. Wah, ada input ke sini nih, sikat ke sana. Itu juga bisa. Atau misalnya dari drumnya tik mulai kayak hajar gitu, mungkin di bar keberapanya gua akan jadi bisa lebih berisik juga bisa, sama juga. Tapi gua enggak pernah memulai untuk jadi berisik. Untuk lebih menghormati, apalagi kalau ada penyanyi. Kalau enggak ada penyanyi sih bisa sikat cuek sih. Dan mungkin juga sekarang karena faktor kerjaan gue lagi banyak di range yang pakem gitu, main pop segala macam, jadi yang lebih yang harus tahan, bukan tahan sih, tahu porsinya masih ngapain. Justru yang tasteful itu yang lebih tahu kapan gak harus main, itu yang paling penting sih. Not what you play, but what you not play. Super. Super sekali. Can we just speak English because there's a Japanese guy in the corner that wanna leave Indonesia in a moment. Yes, so yes, can we just bilingual nggak? Bisa nggak bilingual? So he can understand what we're talking about. Ini by the way, Demas selama di LA ya. Absolutely. Bukan Lenteng Agung dong. Lama di LA, jadi Demas di lama ya. Lama di LA maksudnya. Nggak, ternyata Los Angeles Music Academy. Jadi tadi dan menarik juga, dan gue liat Demas tadi di pas yang contohin pas main sama bass and drum, lo di antara space bassnya lo ada isian, tapi isiannya maksudnya bukan yang terlalu rame gitu, tapi pas lo udah mulai buildingnya tuh, buildingnya gimana sih, maksudnya buildingnya dari isi yang biasa aja sampai yang kompleks tuh, buildingnya lo gimana? You got his own microphone, bro. Oh, yeah. Sorry, man. No, man. Kalau denger nggak? Cek. Lagi dong. Kalau soal build up ngisi atau gimana, mungkin karena gue besar di musik jazz, which is kita terbiasa dengan kalau misalnya ada solo, siapapun yang solo tuh emang konsepnya build up pasti. Well, gak pasti sih, kadang juga ada yang langsung sikat juga, cuman mungkin karena itu jadi gue terbiasa untuk mainnya tuh dari yang sederhana dulu, and then karena kita apa namanya, balik lagi, karena kita gak dengerin partner bermain kita tuh gimana, kita ngerespons itunya, jadi lebih kayak ya kalau misalnya yang lagi solo juga belum naik gitu, ya gue juga nggak naik gitu, makanya kita saling denger gitu. Gue ngomong apa ya gitu deh. Kira-kira kalau inget gue kalau dia ngobrol drummer tuh Yan, kalau ngomong doang tuh kayak bikin pusing. Bener, ada yang nanya dulu, bisa ada yang nanya, mungkin ada yang mau praktek, ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan nanya, bebas, di luar topik juga boleh. Ya, tapi juga boleh loh, bebas, ya mau nanya
atau ada yang mau praktek langsung, Bo? Ya, ada yang mau praktek? Kayaknya praktek asik sih. Yo, jadi bagi drummer bisa nanti dimain. Mas Fajar akan mainin paling pattern simple. Nah, kalian nanti build up di atasnya ya, build up. Contohin dulu, contohnya gimana, Den? Pattern sama barusan aja, Bang. Boleh, pattern sama barusan boleh. Tapi ada yang maju enggak? Ya, siapa yang mau maju coba? Coba. Ah, ini di depan ada yang mau maju. Silakan duduk di sini, kita lihat contohnya dulu. Namanya siapa, Bro? Namanya Alen. Alen. Iya. Siap. Tepuk tangan dulu buat Alen, teman-teman. Kira-kira gitu, seperti lo build aja sendiri. Let's go, Mas Fajar. 2, 1, 2, 3. Menurut Mas Demas jadi kayak lomba drum ada di komentator gitu enggak kan? Mantep banget, Bro. You good boy. Lagi dong. Capek mau nyoba lagi? Ada mau nyoba lagi? Langsung maju aja, silakan. Maju. Mungkin di sini mau nyoba itu enggak perlu mau nanya-nanya gitu sama Demas langsung. Umur 11 tahun namanya siapa? Karan. Silakan Karan, silakan coba. 11 tahun. Mungkin di sini gua mau tekenin mungkin ini di sesi nyoba ini gue mau lebih fokus ke gimana Karan lebih ngedengerin Om Fajar mainnya Fajar ya gitu dia Sika. Justru tadi kenapa gue jadi main long notes karena dia mainnya gitu des tak jadi half. Nah itu ngasih inspirasi gue, oh gue mainnya whole note jadi yeah. Berasanya langsung gitu yeah. Ya kan yeah. Secara nggak sadar malah bukan dia ngikutin gue ngikutin dia bisa juga Nah guru gue juga berarti mantap nah, maksudnya saling menggerus gitu udah di alam bawah sadar biasanya. Kalau drummer tiba-tiba dah, itu mau turun tuh, ada rasa-rasa gitu tuh, yang nggak bisa bohong. Wah, rasa yang nggak bisa bohong. Ada lagi mau nyoba? Silakan nyoba. Oke, okay, yang di luar groove tadi deh. Ya. Di luar groove tadi juga boleh. Ada mau nyoba? Wah ini, wah okay, Spiderman. Namanya siapa? Gede-gede kalah nih. Gibran, namanya Gibran. Wow, pagi. Pagi. Oke. Okay. Gibran, singkat grupnya kayak gimana Mas Fajar? Kak Fajar gimana? Di sekolah Kak Fajar aja. Oh, singkat. Gibran.
Gibran, ada yang Gibran ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain enggak? Gibran, duduk aja dulu. Ada yang mau ditanyain enggak? Kamu umur berapa sih? 8. Umur 8 tahun. Keren sekali. Kamu bukannya main Tamiya tapi main drum. Kami kalian tahu enggak? Keren banget tadi, keren banget. Menurut Kak Fajar gimana tadi? Menurut Kak Fajar? Sama lagi-lagi karena gue tipikal ngikutnya, jadi gue ngikutin dia terus dari tadi. Terus pokoknya intinya di kerjaan kita tidak selalu dapat drummer yang bagus ya. Terkadang kita ngikutin drummer yang temponya naik turun, tapi harus bikin itu jadi bagus, itu PR-nya. Jadi kita jadi nggak ngeliatin tadi itu temponya turun apa enggak, dia bisa apa enggak, bahasa ngikut, tempel terus, jadinya akhirnya kan energinya sama, feel-nya pun bunyinya jadi agak sama. Ketika dikasih jadi staccato, jadi panjang. Staccato panjang. Ya gitu-gitunya tuh yang mistik. Oh, itu dia. Teman-teman, sekali lagi tepuk tangan buat Gibran. Gue mau tanya ini dong, yang lain mungkin belum ada yang mau nanya, gue mau nanya, menurut lo chops tuh penting gak sih? Ini gue ngomongin karir ya. Chops. Kan kalau orang nge-group sama nge-chops, orang-orang selalu bilang, ah dia mah gak bisa nge-group nih, kurang soul. Tapi sebenarnya itu karena gak bisa nge-chops. Tapi juga, ada orang yang bisa nge-chops dan bisa nge-group bagus. Maksud gue pertanyaannya adalah, is it really that important about the chops? Gue mau tanya balik, chops tuh harus gospel atau enggak? Yes. Oh harus, oh ini konotasinya? Iya, yeah. Yeah, itu aja biar gak bingung, biar gak lebar. Gak harus dong berarti. Kalau konotasi gospel chops, misalnya gue main musik kayak barusan lagunya Tom Petty yang dari itu ada chopsnya juga, cuman mungkin different kan chops gitu kan. Jadi ya kalau lu mau bisa, kalau gue apa ya punya pendapat bahwa gue pengen, gue punya keinginan untuk bisa main banyak jenis musik. Jadi, nah salah satunya kalau main musik yang kayak barusan fusion. Ya memang ada isian-isian yang untuk mengakomodir balik lagi misalnya gitarisnya lagi solo gitu. Tapi karena gue pengen bisa main banyak genre musik, ketika main pop gue juga harus bisa nahan gitu. Itu kan sebetulnya gimana kita menempatkan diri gitu. Chops, kalau dibilang gak penting ya enggak juga. Ya balik lagi tergantung sih lu mau jadi drummer yang seperti apa gitu. Kalau gue kebetulan gue emang pengen bisa main beberapa jenis musik yang akhirnya mengharuskan gue untuk bisa si chops tadi itu. Cuman mungkin gak gospel chops. Oh gue baru tau tuh malah gak gospel chops tuh kayak gimana sih Dem? Contohin dong Dem. Contohin Dem, boleh gak Dem? Please. Contohin ini ya. Sama Fajar aja langsung. Maka deh nih gospel chops gak gospel kok deh. Makanya gue gak tau nih. Konotasi chops tuh gimana ya? Sebenernya chops tuh sebenernya licks. Oh, bahasa lainnya. Cuman gospel chops itu licks yang dimainkan di musik gospel. Itu loh maksudnya gospel chops. Itu. Menurut Wikipedia ya. Oke. Okay. Sekarang singkat Bren. Oke tadi kok. Sejujurnya, biasanya kan sekarang inspirasi drummer-drummer tuh banyak kan drummer ya drummer gospel chops itu kayak Devin Taylor, terus kayak ya almarhum Aaron Spears gitu. Nah kalau lo inspirasinya apa sih? Soalnya dari phrasing lo tuh unik banget dan jarang banget gue liat phrasing kayak lo gitu. Itu lo inspirasinya dari siapa sih? Lo boleh tahu nih? Kalau gue
memang berangkatnya kan sebetulnya dari zaman gue kan memang Akira Jimbo. Itu kan yang memang membuat gue pengen main drum sebetulnya. Terus stop, nih kalinya harus stop bentar nih. Please welcome Echa Sumantri, ladies and gentlemen. Ngomong Akira Jimbo, Echa. Wah, Akira Jimbo lah. Mas, dia Akira Jimbo, Echa muncul. Iya, mungkin gue berangkatnya dari Akira Jimbo, cuman makin kesini gue banyak dengerin banyak drummer, misalnya kayak Dave Wackel. Cuman yang mungkin agak nyantol di gue itu permainannya misalnya kayak Chad Wackerman. Chad Wackerman, sebetulnya dulu gue dengerin dia tuh bisa dibilang masih kecil banget dan waktu itu gak terlalu gimana ya, gak terlalu kayak, duh gue pengen dengerin Chat lagi, Pak. Enggak, jadi sebenarnya lebih ke lewat aja denger, cuman gak tahu kenapa makin kesini gue kayak secara gak sadar itu justru yang sering muncul di kepala gue untuk apa ya, mungkin kalimat-kalimatnya dia main, apa ya, licks-licksnya banyak ternyata gak, apa, tanpa disadari dari Chat Wackerman. Bisa dibilang Chat emang langka sih, langka, soalnya phrase-nya. Ya, itu dia. Boleh nggak lo kasih licks buat teman-teman yang mau coba? Licks, chops. Boleh nggak kasih? Satu aja yang. Kita kasih jurus dikit lah ya. Ya kasih jurus dikit yang biasanya lo pakai. Ya, biasanya bisa beat yang standar yang rata aja bro. Terus dia mainnya cerdas karena licks secara dasar. Oke, sikat. Kira-kira ada nggak licks yang apa nih? Licks of the day. Lebih ngeri tamnya tuh. Chops. Sikat deh. Kau tahu lo punya deh. Kau karena improve kali ya, jadi sekeluarnya aja. Ya. Itu tapi Demas kan, bukan Chat kan? Itu Demas kan tapi? Bukan Chat kan? Ya? Mungkin kayak si tadi masuk ke bagian solo gitar si Topati ada feel kitnya. Menurut gua agak jarang. Misalnya kayak gitu, misal. Tapi itu kan cuma gitu doang. Nah, kembangan kurang susah nih. Kurang susah. Waduh. Itu Gibran tuh ketawa tadi dengar film itu. Boleh lebih susah lah deh. Mainnya lagu dulu. Kamu lu apa ini gua boleh. Oke. Oh, iya. Sikat. Lu tetap tadi lu yang tadi lagi apa aja boleh. Ya 7 tadi. 4/4 aja nih. Konfigurasinya harus kayak gitu kan baru bisa keluar tuh ya. Oh, gua tahu, gua pengen nanya. Gua soalnya pernah, gua kan kalau
teman-teman tahu salah satu idola gue adalah Dimas Arawangsa dari gue kecil SMP sampai sekarang. Kalau ditanya drummer Indonesia favorit siapa sih, gue selalu top tuh Echa Sumantri dan Dimas Arawangsa. Dan gue sempat ngulik tapi kayaknya belum belum bener. Gue nanya aja deh, kalau ini gimana sih caranya Dem yang Nah, ini sebetulnya lucunya gue pertama kali denger licks ini di lagunya Gino Fanelli. Pernah denger lu? Karena Brother to Brother bukan? Gue lupa nama drummer siapa. Cuman di lagu itu, ini lagu vokal tapi ada solo drum ini, sedap. Terus muncullah itu si... Itu pelannya gimana Den? Pelannya Den? Masukin ke beat gimana itu? Nah, kalau ke beat gimana nih? Kayak maksudnya kalau pakai. Nah, itu dia. Atau Bowie boleh, Bowie boleh coba. Ada Pak Guru, ada Pak Guru Doni. Oh, ada Mas Doni Cukup Maning ya. Yoi. Kita seru coba ya Mas Doni Cukup Maning ya. Enggak, main aja. Walau, enak lu. Tahu nih Andi nih ngerjain-ngerjain orang tua. Mau nyoba enggak, Om? Atau Fuad? Fuad, let's go Fuad, kita coba Fuad. Ada mau nyoba? Ada mau nyoba? Oh, kira mau nyoba rupanya. Oke, ada yang mau nyoba, Alen? Silakan men, silakan. Gak apa-apa men, aja. Ajar dulu deh, gimana deh tadi deh. Tapi ini sekarang aplikasinya dari tangan kanan ya, Dem. Coba kita coba dulu gimana Dem tadi Dem?
coba. Coba, silakan. Asli. Kalau mau nanya mungkin kita langsung lagu kedua aja kali ya, Bow ya. Ini lagu dua apa nih, Dem? Kira-kira Dem? Wah, ini lagu dari Dewa Bujana ini berapa per berapa kalau? Solas tuh sebenarnya karena bahasa Jawa. Solas. 11. Ini 11 per 8 akan dimainkan Demas dan Fajar. Oke, sekali lagi teman-teman, tepuk tangan buat Fajar Adi Nugroho dan Dema Sarawangsa. Solas.